Ini cara mudah untuk mengisi air puyuh di dalam kandang. Jadi, bagi orang yang suka memelihara puyuh, buat seperti ini. Buat keran seperti ini. Kemudian tarik silang ke bawah sampai begini. Buat cabang seperti ini. Kemudian yang satu turun ke bawah, yang satu letak ke sini. Tiap puyuh minum air, dia keluar sendiri dan masuk ke dalam cawan yang sudah disediakan. Seperti ini. Yang turun, apabila kandang yang memiliki banyak tingkat, buat seperti ini lagi. Ya, buat cawan seperti ini lagi. Ya. Puyuh siap minum. Dan tiap kali dia minum, air keluar dan masuk sendiri ke dalam cawan. Kemudian ini lagi sambung satu lagi sampai gini, buat cabang seperti ini lagi. Puyuh sangat senang dan semangat meminum air. Seperti ini. Ya, buat cabang. Kemudian kalau banyak tingkat, lagi buat untuk cabang turun lagi ke bawah. Ya, seperti ini. Apabila puyuh haus, dia minum air keluar sendiri. Buat lubang sedikit seperti ini. Nah, seperti inilah. Dua, tiga, sampai.